Ria Ricis terang-terangan mengatakan, baper melihat keharmonisan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar kala liburan di Eropa. Sang YouTuber ternama di tanah air itu mengaku cemburu dengan kemesraan dari pasangan yang dijuluki dengan panggilan Leslar tersebut. Sosok Rizky Billar yang begitu perhatian kepada keluarga kecilnya membuat Ria Ricis begitu terharu menyaksikannya. Bahkan diakui Ria Ricis bahwa dirinya tak menyangka jika Rizky Billar selembut itu terhadap anak dan istrinya selama di Eropa. Sebelumnya, seperti yang diketahui, bersama suami, Rizky Billar dan putranya, Levian Billar ikut menjadi rombongan artis yang diajak Shandy Purnamasari liburan ke Eropa. Mereka berangkat bareng artis-artis lain seperti Ali Ahmad Said, Ria Ricis, hingga Happy Asmara. Momen liburan tersebut juga dibagikan Lesti Kejora di Instagram. Tampak di hari pertama Lesti Kejora di kota Milan, dia sudah akrab dengan Ali Ahmad Said. Lesti Kejora dan Ali Ahmad Said bahkan berfoto bersama dengan pose yang sangat dekat. Kekasih Tarik Halilintar itu tampak merangkul Lesti sementara sang pedangdut menempelkan kepalanya di pipi Alia. Mereka terlihat tampak sangat akrab layaknya sahabat karib. Potret serupa juga sudah lebih dulu diunggah Ali Ahmad Said. Ternyata gadis 21 tahun itu juga membuktikan kedekatannya dengan pelantun, bukan cinta biasa. Unggahan tersebut lalu ramai menuai komentar warganet. Banyak yang mengaku senang melihat dua artis cantik itu bersahabat. Namun ada pula komentar dari beberapa fans Fuji yang menjadi sorotan. Para penggemar mengaku tak suka melihat Lesti Kejora dekat dengan Ali Ahmad Said dan menuding Lesti sudah berpaling dari Fuji. Padahal sebelumnya sang pedangdut dan Fuji tampak berteman. Sudah berpaling dari Fuji ya? Kata akun Diana di kolom komentar. Males banget like kalau sudah sama dia, Alia, ujar akun Sela. Komentar tersebut langsung diserbu para penggemar Lesti Kejora. Mereka ramai menyebut fans Fuji norak. Menurut mereka sudah sejak lama Lesti dan Alia berkawan, terlebih keduanya tergabung di grup arisan yang sama. Lesti berteman sama siapa aja, nggak berteman sama Fuji doang, tulis akun Niasari. Lah berteman sama siapa aja say, bebas. Moso harus sama Fuji aja. Fuji sama Alia dan Lesti mereka baik-baik aja kok. Berteman, tutur akun Neneng. Intinya yang berteman sama Fuji enggak boleh berteman sama Alia. Aneh, imbu akun Runisa. Selain dari itu, saat melihat salah satu video Lesti Kejora liburan ke Eropa, banyak netizen yang salah fokus dengan perut Lesti Kejora yang tampak membuncit. Netizen menduga jika istri Rizky Billar itu sedang mengandung anak kedua. Salfok perut Bunda Lesti. Sehat-sehat kesayangan, timpal netizen lain. Lesti perutmu, imbuh yang lain. Salfok sama perut Una, ujar lainnya. Kayaknya Lesti lagi hamil, ujar netizen lainnya lagi. Saya fokus perut dedek Lesti, komentar netizen lainnya lagi. Sebagai informasi, Lesti Kejora dan keluarga saat ini tengah berada di Eropa bersama rombongan MS Glow, yaitu Shandy Purnamasari, Juragan 99, Ali Ahmad Said, Aan Story, Ria Ricis, Happy Asmara, dan lainnya. Melalui akun Instagramnya, pedangdut kelahiran 1999 itu sempat mengunggah momen saat sedang berada di dalam pesawat bersama Rizky Billar dan Abang L. Goes to Europe bersama keluarga besar Mslobe Auti. Masya Allah, tulis Lesti dalam unggahan Instagram pribadinya.